driver, sorry ya, order OKJK-nya saya ambil. Maksud kamu apa? Yes, maksudnya gini, Mister kan tadi order driver OKJK Asna, yes, tapi yang muncul malah driver OKJK Iqbal. Nah, itu sengaja. No. Hari ini rencana saya, aku hanya jalan-jalan aja. Yes, walking-walking with Asna kan. Saya tahu kok, Mister suka sama Asna kan. Huh? Yes, suka. Iqbal, itu pribadi yang saya, kamu belum tahu. Mister, don't lie. Mulai genit lo emang ya. Mbak Sarah. Hai Mbak. Kok sendirian aja sih? Musik banget mana? Nanti pagi. Kerja. Gimana perkembangan hubungan lo sama Iqbal? Ada progres nggak? Ya gitu deh Mbak. Makin ribet. Salah ribet. Cinta segitiga. Bukan cinta segitiga lagi Mbak. Segi banyak. Emangnya ada siapa lagi sih? Loh, emangnya Mbak Prima ini nggak tahu ya? Jadi gini loh, sekarang ini Mbak Asna itu lagi deket sama cowok bule. Ganteng lagi Mbak. Oh ya? Iya, bener-bener ganteng banget ya. Lo tahu deh. Iya, gosip terbaru tuh. Ada meleleh ngeliatnya. Nah, kalau aku sih cuma bisa nunggu. Tapi ya Mbak, mudah-mudahan itu Mbak Asna bisa pacaran sama tuh bule. Jadi Mas Iqbal bisa sama aku. Nah, kalau nanti Mbak Asna nggak jadi pacaran sama bule itu gimana? Ya, pokoknya Mbak Asna harus jadi pacaran sama tuh bule. Kalau nggak jadi ya buat Ade juga nggak apa-apa. Oke, Jack. Oke. Bakal jadi Iqbal kedua nih. Ini, jadikan ya? Apa mau cancel? Jadi, Mbak. Bisa, kalau mau di cancel. Enggak, Mbak, jadi. Nah, ya. Maaf, Mbak. Iya, enggak apa-apa. Mana nih, sini. Aduh, harus dicetekin, Mas. Terima kasih, Mbak. Yaudah, ayo buruan. Ya. Saya duduk. Iya. Jangan pakai meluk-meluk. Nih, sini nih, ada pegangan nih. Masih pegangan sini. Hah? Iya, pegangan situ. Iya. Lah, ini motor belum nyala, udah gemeteran. Ya, elah. So, kamu siapanya Asna? Mister, Asna sama saya close. Close, together, no exit. Oh, kamu pacaran sama dia? Belum. Cuman akan segera nyaris mau hampir almost pacaran. Together, almost. Berarti belum? Boleh dikasih tahu sekali. Asna, Iqbal, almost together, coming soon. Okay. Coming soon. Okay. Aku tidak pernah ganggu Asna. Ah, don't lie lah, Mister. Mister telpon order OKJK Asna tiap hari. Don't lie. What mean? Mean apa? Asna ganggu saya. Ah, gak percaya saya. Terserah. Yuk, let's go. Mas. Iya, Mbak. Lo jangan berani pegang-pegang ya. Saya nggak pegang-pegang, Mbak. Itu apaan, rasa? Itu tadi, hidung saya. Hah? Gila, saingan gue berat banget ya. Ini bule pasti kaya, udah gitu ganteng lagi.
Ya, tapi meskipun gue gak sekaya nih bule, kalau ganteng sih ya mirip dah. Lagi pula masih ada cara lain. Gue masih bisa pengaruhin Asna supaya gak mau sama nih bule. Stop, 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 Mbak. Iya, iya. Mbak, saya boleh ngomong gak? Mau ngomong apaan? Saya mau... Tapi Mbak jangan marah ya. Aduh, cowok kalau udah kayak gini pasti mau bilang suka, naksir, terus pengen jadi pacar. Eh, basi udah kebaca. Tarik, udah leburan bayar. Tapi saya mau ngomong, Mbak. Lo mau ngomong apa? Lo mau bilang kalau lo tuh naksir sama gue, lo suka sama gue, terus lo mau nembak gue. Sorry, gue gak tertarik, udah leburan bayar. Bukan, Mbak. Bukan. Mau ngapain? Maksud saya, Mbak, tunggu di sini sebentar. Saya mau servis mesin komputer saya. Setelah itu langsung pulang lagi, Mbak. Oh. Nih, Bal. Oh iya, Bal. Nah. Apaan? Si Bal. Mbak Asna lagi deket sama bule ya? Siapa emang yang bilang gitu? Semua orang? Iya. Cerita-cerita dong sama kita. Ya, Mbak? Mbak Asna tuh sebenarnya tuh nanti bakal jadian sama yang bule atau sama si Bang? Lo kalau pengen gosipin gue sama Asna, jangan sama gue lah. Masa gue ngomongin diri gue sendiri? Lo ngomong sama orang lain, sana. Kok jadi gue yang salah? Nih. Ya udah kalau gitu ada gosipinnya ke Mbak Prima aja deh. Ya kan? Jadi gimana, Mbak? Menurut Mbak Prima nih ya, Mbak Asna bakal pacarannya sama yang bule itu atau sama si Mbak? Gue kalkulasikan. Orang kalau pengen gosip kagak di depan orangnya juga kali. Udah cabik-cabik nih hati, masih aja lu. Hey. Hey. Josh. Ngobrol apa aja tuh tadi tuh sama si Iqbal? Kamu pacaran sama Iqbal enggak? Belum. Tapi akan jadi? Yang enggak tahu juga sih. Iqbal. Kayaknya gue udah bikin kesalahan besar nih. Kalau dibandingin sama Iqbal, jauh lah kemana-mana. Lagi pula si Iqbal kan deket sama Sarah. Tapi apa bener ya si Jo suka sama gue? Gue kan kenalnya juga belum lama. Ah, pusing gue.